bioarticulator features. BioArt articulators have resistant structural mechanisms, ensuring higher stability for opening, protrusion, and laterality movement in a free and precise manner. Its design provides great visibility and ergonomics. Rail mounting plates allow the cast to be removed without breaking the plaster. And its magnetic fixation provides a rapid exchange of clinical case studies. Condylar guides are curved for an accurate reproduction of the human anatomy. The main BioArt articular models are semi-adjustable Archon type. A7 Plus articulator. The A7 Plus articulator has a single and fixed intercondylar distance in 110 millimeters. It's provided with a central lock for alignment of the frames, allows 180 degrees opening with support pin for open position. Allows adjustment of the condylar guides and Bennett angles. Its movement stabilizer system has a silicon connection. Yeah. Baik, dokter. Itu tadi sedikit pengetahuan mengenai produk kami tentang BioArt Articulator. Sekarang kita langsung saja ke slide ke next screen berikutnya untuk kita langsung ke prakteknya ya. Saya serahkan waktu dan tempat langsung ke Pak Andreas. Selamat sore, dokter. Sebelumnya, Ini saya dapat feedback Maaf Pak, suaranya belum keluar, kayaknya masih di mute. Terima kasih. Oh, ya. Sekarang sudah, terima kasih Pak. Sudah, keluar. Sudah. Sorry, dok. Teruskan dok, ya. Apa namanya? Jadi saya informasikan, mungkin bukan training, hanya share saja dokter. Ya, karena KOL-nya sebenarnya itu bukan saya, tapi karena saya lama pakai untuk produk BioArt ini, artikulator ini. Kenapa saya pilih? Sebenarnya saya juga di lab ada beberapa produk lain, Stratos, maupun Artek, tapi saya akhir-akhir ini lebih pilih BioArt karena ya pertama lebih murah pasti, jadi pertimbangan utama. Yang kedua lebih simpel pemakaiannya dan packagingnya juga lebih menarik untuk lebih mudah untuk mobilitas karena kadang-kadang saya harus ke klinik untuk Facebook transfer ke pasien di sini misalnya klinik minta tolong untuk Facebook transfer gitu jadi saya bawa itu packagingnya yang sangat bagus dan mudahkan untuk mobilitas tadi itu salah satu jadi alasan saya untuk memilih BioArt. Selain itu untuk artikulatornya, feature-nya juga sangat menarik. Semi-adjust stabilnya cukup support bagi kami untuk bekerja di lab. Itu menjadi pilihan utama saya, dokter. Jadi untuk lebih
selanjutnya langsung bagaimana setup Facebook Tour ke pasien. Dalam hal ini sudah kita siapkan salah satu korban yang akan kita pakai untuk menjadi modelnya. Kebetulan korbannya juga sangat ganteng. Oke, kita mulai ya, Dok, ya. Oh, Pak, boleh di sini sebentar, Pak. Maaf, Dok. Sebelumnya, informasikan ini sudah saya unboxing dari ya. Ini sebelumnya sama isinya seperti ini. Perlengkapannya tentang stand box supportnya terpisah, lainnya sama seperti yang ya seperti yang paket yang ada pada dokter ya. Oke, sekarang kita akan mulai memasangkan Facebook ke pasien. Ya, pertama kita pastikan konsep up untuk mouse-nya, maksudnya simpel pasangnya, Dok. Oke. Kita kerasin dulu, pastikan loose. Untuk otot vital kita pasang tanda tunggu. Dan backlog-nya kita siapkan. Nanti posisi yang ada yang punya ini menghadap ke atas, Dok. Siapkan. Ini normally biasanya pakai green stick kita melting taruh di sini. Kenapa green stick? Karena dia lebih rigid. Tapi kita kebetulan green stick-nya stok lagi kosong, jadi kita pakai pati ini, Dok. Yang penting minimal tersampaikan posisi ini di posterior, posterior di anteriornya. Jadi tiga poin. Ya, coba saya kena dulu. Jadi tiga, posterior, dan anterior. Kita lebihkan untuk
prosesnya dari dalam aja. Oke. Ya. Penting adalah untuk memastikan midline-nya lurus dengan garis yang di box. Baiknya ini dong. Oke. Kita tunggu setting. Ini kalau pakai green stick ya cepat setting ya, nah, dan lebih stabil. Oke. Ya, kita minta bantuan pasien untuk tekan, bukan terlalu tekan tapi hanya untuk memastikan posisinya tidak bergerak. Oke. Oke, dok. Selanjutnya kita pasang face shield-nya. Pastikan di telinga dan pasien tidak bisa kita lepas lubang telinga. Oh. Oke. Sudah kan? Oke. Support-nya. Oke. Kurang kendor tadi, kurang kendor. Oke. Sakit enggak? Enggak kan? Oke. Pastikan orbitalnya kalau tidak di sini terfiksasi. Nah, penting juga dokter untuk sikur untuk ngerasin ini itu ada di kanan kita atau di kiri pasien. Ini kan bisa putar di sebelah kiri juga bisa. Nah, resikonya kalau
ditaruh di sebelah kiri kita, nanti nggak bisa ditransfer ke artikulator karena mentok di transfer stand-nya, dok. Jadi posisinya di kanan kita. Kita pastikan dulu. Level artikulator Facebook-nya. Oke, nanti. Misi dok, mau nanya boleh? Oh ya, ya dok. Untuk Facebook-nya itu sendiri, dia bisa fiksasi gitu atau memang kita harus handle terus? Ya dok. Ya, untuk Facebook-nya itu sendiri, dia bisa terfiksasi sendiri atau memang bisa di harus di handle pakai tangan terus ya? Untuk Facebook-nya bisa difiksasi. Oh, harus dipegangin. Nah, ini oke, thank you, dok. Sebelum difiksasi, dia masih belum. Stabil. Ketika difiksasi, dia cukup stabil, tapi tetap harus ditahan. Tetap harus ditahan. Posisi sudah fix, mungkin agak sedikit. Ya, walaupun kita lepas, sudah tidak berubah, tapi ya jangan dilepas, saya sakit di telinganya. Oke. Jadi saya pegang tadi hanya untuk ketika setup saja. Ini posisi sudah kita kerasin, dok. Nah, sudah cukup keras segitu. Ini posisi pemasangan Facebook sudah selesai, dok. Jadi tetap harus dipegang ya, dok ya? Ya dok. Jadi ya, dok. Tetap harus dipegang ya ininya Facebook-nya selama pada saat dilakukan proses Facebook transfer seperti itu. Nah, saya dengar suaranya di sini nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Ya dok, saya coba ini dulu ya, lebih keras lagi suaranya. Ya dok. Jadi ada suaranya? Ya. Halo. Berarti memang rekrutasi ya, ini. Halo. Apakah terdengar suara saya? Untuk pertanyaan tadi, apakah berarti Facebook selama Facebook transfer ini Facebooknya ini memang selalu harus dipegang berarti ya, supaya untuk memastikan posisinya tidak berubah seperti itu meskipun sudah dikencangkan semua bagian-bagian sekrupnya ya seperti itu ya. Mohon maaf. Soalnya tidak jelas. Ini kondisi sudah kita fiksasi, jadi hanya memastikan saja kita menahan. Halo dok.
Ya, halo. Ya. Iya, maksudnya jadi kan tadi kan kita memasangkan Facebook transfer, melakukan Facebook transfer. Jadi memang harus dipegang terus ya berarti ya. Iya, betul dong. Betul. Meskipun sudah terfiksasi tetap harus dipegang berarti ya. Terima kasih. Ya. Oke. Ini posisi sudah kita fix. Kita lepas sama yang hospital coin-nya. Selesai dari Facebook-nya. Oke. Jadi lepas cukup yang belakangnya aja, dokter. Nah, ini yang kita pakai. Biasanya kalau yang dikirim ke lab itu transfernya ini saja, transfer setnya ini. Facebook-nya tidak perlu dikirim. Halo, dok. Oke dok, bisa kita lanjut ya. Baik. Oke. Nah, ini dari packagingnya untuk support point ini sudah terpasang. Ini kita pasang dulu. Oke. Untuk transfer, ya, transfer stand ini harus kita pasang di artikulator. Caranya yang bawah ini kita lepas. Pokoknya kita lepas. Kita pasang. Arah aktivatornya.
dia posisinya stabil bottom. Akan memakai fox support. Ini fox support ini untuk agar stabil posisinya saat kita pindah ke setup anchor ini. Cuma tadi fox support ini dijualnya opsional kalau bisa. Tapi ini sangat penting, Bu. Magnetnya kita lepas. Ini yang sama tekan skru yang bergerasi di posisi di kiri kita, dia akan mentok di stand-nya ini. Jadi, harus diskru lagi, hamper lagi jadinya. Oke. Ini pasang di lubangnya. Tidak mungkin terbalik ini. Ini pasti fix. Hanya untuk support aja supaya dia ada turun. Jangan sampai merubah posisi daripada box guide-nya ini. Oke. Kalau di sini tadi kan pasien sudah kita cetak. Demikian juga kalau di klinik pasien untuk yang rangka atas kita pasang sesuai dengan cetakan tadi yang sudah cetak. Penting di sini agar posisi fox support ini tidak terlalu menekan, jadi benar-benar posisinya stabil. Hanya untuk menahan ketika saya fiksasi dengan stone, yang mana stone kan biasanya expand. Nah, kalau ketika dia expand, baru tertahan oleh fox support ini. Nah, posisinya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu baru kita untuk yang rangka atas. Jadi tugas dari physical transfer adalah menerang rangka atasnya. Kemudian sudah kita siapkan kondisi di pasien yang sama dengan fisko sudah kita fiksasi, jadi tidak perlu nunggu kita fiksasi.
Untuk condiler sama bannernya itu di set dulu ya? Untuk condenser bannernya itu nanti dok. Ketika kita sudah di set up apa namanya fungsinya. Jadi bukan di awal ya? Di posisi normal biasanya posisi standar biasanya di setup 30 kontak 15 soalnya yang di buku panduan itu standar. Lima belas atau nol ya? Nah ini kondisi sudah kita biasanya 15 biasanya sih set up 15 kondil sorry 30 kondil 15 banner baru nanti kita sesuaikan. Soalnya di bukunya kalau nggak salah nol tulisannya. Di bukunya nol. Tapi kemarin kalau di video aku lihat 15.30 sih kawan nih. Rekomend standar biasanya 15.30. Setahu saya. Okay. Ya, saya ingin bertanya. Itu tadi first supportnya ini ya benar-benar stabil ya berarti ya, nggak akan goyang-goyang kalau buat mounting. Yang penting tidak terlalu neken dok, tidak terlalu akan ke sehingga merubah posisi support baiknya. Karena kan kemarin kan emang pas mounting kan nggak pakai support kan, emang kita beli. Emang pas tadi dok feedback keperanjalan dokter tadi dok. Iya feedbacknya lumayan tadi. Nggak mau nanya, kalau misalnya soal kan kemarin kan kita coba nggak pakai fork support, terus kan emang apa dari itunya kan emang agak goyang-goyang. Terus kalau misalnya pakai fork support, penahan ini ya kita mountnya. Atau dia juga masih bisa goyang? Sorry, apa namanya? Mungkin speakernya bisa salah satu dimatikan, soalnya suaranya menggema di sini. Tapi sabun.
Halo, dok. Halo, dok. Halo. Halo, ya. Masih lemah suaranya. Halo. Halo. Posisinya kan stabil ini. Ya, posisinya cukup stabil ya. Tapi ketika model ini kita kasih stone, hit, biasanya akan untuk menahan itu. Masa dengan itu, kita pastikan posisinya tidak terlalu berubah, tidak boleh berubah. Yes. Posisinya bisa set up dari internetnya ataupun untuk fiksasi. Baik, kita lanjut ya. Yang paling panjang adalah nol yang kita pastikan dari
Kita kita prestasi baru kita cetak dengan tips untuk orang bawah kita sudah siapkan ya selesai tahapannya. Ya dokter, untuk prosesnya sudah selesai. Sekarang dibuka untuk ruang tanya jawab dok. Selamat sore. Ya, selamat sore. Halo.
Selamat sore Kak atau Pak Arif. Mau nanya, sebenarnya kalau tahapannya sih kurang lebih sama ya sama sistem artikulator lainnya. Cuma memang di BORC itu ada beberapa skrup yang kencang banget. Saya nggak tahu itu harus memang dipaksakah atau ada cara apakah gitu. Karena benar-benar kencang banget di bagian yang di kondiler kalau nggak salah. Gitu sih. Kasih. Untuk yang dikondiler, skrupnya biasanya normalnya sih standar, nggak terlalu keras juga. Ini untuk setup kondilnya. Iya, yang itu benar ada salah satu yang kanan kalau nggak salah itu benar kencang banget nggak bisa diputer. Minta ganti aja nih. Oh, serius? Nggak apa-apa sih kalau boleh ganti. Aduh, mas, tarik. Ada salah satu skrupnya yang kencang banget nggak bisa dilepas. Oh, kencang banget. Dipaksa juga nggak bisa gitu. Takutnya ngelabur lagi. Normally standar kok dok untuk yang kondilar. Kondilar ataupun bennetnya sama standar sih kondisinya. Iya, yang lain sih bisa ya skrupnya ya. Iya, mungkin nanti Pak Arif akan follow up. Terus bisa jabri ke Pak Arif. Gitu dok. Oke, makasih ya. Sama-sama dok. Dengan dokter siapa maaf dok? Yasmin. Dokter Yasmin. Baik dokter. Yasmin nih. Sementara saya tampung dulu ya. Nanti saya follow up lagi setelah sesi Zoom-nya ini berakhir. Ada lagi mungkin pertanyaan dokter? Maaf, mungkin boleh disarankan kira-kira kalau misalnya ada butuh aksesoris apa lagi ya yang kira-kira mungkin kayak bisa berguna buat yang utama lumayan signifikan kalau misalnya kayak support. Iya, gimana? Ya, maksudnya kalau kayak for support kan ternyata kita lihat kan cukup signifikan ya penggunaannya. Apalagi kan kemarin sebenarnya kita udah sempat bikin tugas disuruh coba mounting. Terus emang kalau nggak pakai for support kan suka miring-miring gitu modelnya. Selain itu kira-kira apa lagi ya? Oke, thank you, dokter. Setuju saya, for support memang signifikan sekali. Sebenarnya bukan untuk bagaimana model supaya tidak miring atau jadi miring atau nggak miring gitu, hanya untuk menstabilkan posisi saja dokter, biar dia nggak berubah. Jadi itu opsional yang sangat penting. Yang kedua adalah incisal table. Incisal table ini sangat penting juga dokter. Incisal table ini. Ini untuk dokter adjust mungkin saat setup anterior incisal gitu, ini sangat penting sekali. Ini adjustable, bisa disesuaikan dengan sudut kondilen dan bennetnya. Posisinya kurang lebih seperti ini. Ini juga opsional. Arif kemarin ya. Tapi baru datang 6, terus yang ditagi baru 5. Iya dong. Bayarnya nunggu 11-11-nya datang apa gimana? Ya nanti saya update lagi dok ya setelah ini ya.
Iya, sekalian sama mau pesan fork support ya, Pak Arief ya. Iya, Dok. Saya sudah infokan langsung ke bagian gudang dan stok. Untuk sekarang memang stoknya sedang kosong, Dok. Dan ada sedikit keterlambatan karena mengingat di sana masih dari prinsipnya belum bisa optimal juga, Dok, karena ada ya seperti yang diketahui memang COVID di sana lumayan, Dok. Berhasil parah, Dok. Iya. Jadi agak sedikit terlambat, Dok. Ada sedikit kurang optimal lah untuk pengiriman dan ininya. Tapi sudah kami follow up, Dok. Nanti tinggal kami update lagi ya, Dok, ya. Baik, makasih banyak, Pak Arief. Ya, sama-sama, Dokter. Halo Mas Andreas. Saya, Dok. Halo, iya, Dok. Sorry, Dok, internetnya lagi enggak stabil. Iya, nanya seputar ya, nanya seputar yang banner tadi, itu kan buku memang tulisannya ya buat A7 plus. Kalau yang A7 fix itu 15. Jadi kita pakai mana ya fixnya buat setting awalnya ya? Ikutin buku atau gimana? Setting awal sih normalnya rekomendasi itu nggak ada yang pasti sih, Dok. Tapi beberapa saya tanya dari atau perkedutan itu 15-30, 15 Bennett, kondil 30 untuk setting awal. Baru setelah nanti reket tight mau lateral ataupun protrusif, baru nanti kita set up ulang sesuai reket yang ini, Dokter, sesuai baik yang sudah tercet atau reket tadi. Halo Mas, putus-putus Mas. Ya, ini sinyalnya parah di sini, Dok. Halo. Atau mungkin nanti bisa lewat Japri, lewat WA gitu, Dokter, ya? Iya, jadi gimana? Jadi, Halo, Dok. Dok, mohon maaf, Dok. Ini jaringannya mendadak kurang stabil, Dok. Jadi nanti mungkin kalau nanti ada pertanyaan, saya mungkin akan share nomornya Pak Andreas ya. Jadi mungkin beliau sih welcome kalau misalnya dokter mau sinyalnya oke kali ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, mungkin udah bisa udahan. Oh iya, Dok. Mohon maaf sebelumnya, Dok. Nanti saya akan share nomornya. Bang Zaid mau nanya apa, Bang? Bang Zaid. Ya, Dokter. Suara saya jelas, Dok? Iya, jelas.
Iya. Oke, okay, dok. Ya nanti pas setelah sesi ini berakhir, saya akan share nomornya Pak Andreas untuk dokter boleh welcome untuk bertanya-tanya ya. Kalau mungkin ada yang di sesi ini agak kurang jelas, nanti bisa langsung japri ke Pak Andreas. Setelah selesai dari Zoom ini, saya nanti akan share kontaknya ya dok ya. Mohon maaf sebelumnya ini mendadak ya ada gangguan sedikit dok mengenai jaringan wifi-nya. Untuk saat ini masih ada pertanyaan dok? Iya, baik. Makasih Pak Arief. Mungkin nggak apa-apa sih. Mungkin nanti kalau misalnya emang nomornya Pak Andreas di-share, nanti mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung menghubungi aja. Mungkin ya. Untuk sekarang cukup. Ini saya langsung share aja ya dok ya. Tapi mungkin memang ke nomornya Dr. Delicia ya, karena saya hanya ada nomornya Dr. Delicia. Sudah saya share dok, nanti mungkin boleh minta tolong ya. Di-share ke teman-temannya ya. Terima kasih banyak Pak Arief, udah ya. Teman-teman untuk waktunya dari tim BioA. Ya, kalau boleh ini dok, boleh minta tolong dibuka untuk ininya dok, videonya supaya kita bisa berfoto bareng. Sekaligus biar saya buat laporan atasan dok. Join lagi aja langsung. Oke. Okay. Bantu tolong supaya bisa join di WhatsApp-nya ya, Pak. Boleh, Dok. Menunggu sebentar ya, Dok ya. Pak Andreasnya tadi sign out. Sebentar saya setting untuk masuk. Sebentar ya dok ya. Oke. Ya. Oke. Baik dok. Ini saya ambil fotonya ya. Videonya di ya, oke. Oke. Oke dok, 1, 2, 3.
Oke, dokter. Terima kasih banyak, dok. Ya, demikian acara Zoom ini. Saya akhiri. Terima kasih buat waktunya. Selamat sore. Terima kasih. Sore, makasih Mas Arief, Mas Andreas. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, dok. Ya. Terima kasih. Terima kasih, dokter.